Halo warga YouTube, kembali lagi ke channel aku Ahmad Gigasten. Pada video kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk unboxing salah satu monitor flat dari Dolphinson ISKD S50. Wah. Oke, buat teman-teman yang penasaran bagaimana isi dan modelnya, langsung aja kita unboxing. Oke, teman-teman, kita langsung unboxing aja biar nggak lama-lama. Kita langsung lihat modelnya seperti apa. Nah, jadi ini belum dibuka ya, masih segel. Headphone ini datang udah beberapa hari yang lalu, hanya saja aku baru sempat untuk membukanya karena kesibukan pekerjaan. Oke, ini dia penampilan dari headphone di S50. Maksimum akselerasi. Di belakangnya ada spesifikasinya. Oke, di sebelahnya ada keterangan juga. Oke, langsung aja kita buka apa aja isinya. Ya, ini adalah salah satu kuitansi dari Triple Music ya. Kemarin pembelian dari Triple Music dengan harga Rp429.000. Oke, ini disimpan, nanti bisa untuk klaim jika ada kerusakan. Oke, kita langsung lihat monitornya. Ya, kabelnya lembut ya guys. Oh ya, ini colokan untuk ke HP ataupun ke MP3. Dan ini ada jack converter. Jika kalian menggunakan mixing dan mastering menggunakan sound card, kalian bisa menggunakan jack ini. Jadi jika langsung menggunakan laptop atau PC, kita langsung pakai ini aja. Oke, langsung kita buka. Ya, lembut ya guys, ada busanya. Oke, di tampilan sebelah sini ada bagian studio monitor DS50 left, dan di sini juga sama, masih ada tampilan DS studio monitor. Yang ini bagian right, jadi kiri kanan ya guys. Oke, untuk kabelnya cukup panjang ya. Ya, kurang lebih 3 meter guys. Oke, ini sangat empuk. Oke, kita coba dulu ya.
Oke, enak. Jadi sangat lembut, enak dipakai. Nah, di sini kita bisa setel juga. Nah, di sini ada berapa nomor atau tingkatan. Nah, kita coba ambil 4. Ya. Oke. Cukup redup ya, guys. Jadi aku mendengar suaraku sendiri redam banget, enggak terlalu kedengaran. Oke, kita coba dulu menggunakan musik. Kita tes menggunakan lagu ya, guys. Oke, enak banget dipakai ya, guys. Jadi suaranya nggak keluar. Nah, kita coba. Nah, jadi ketika kita tidak pakai headphone-nya seperti ini, kita tutup, dia tidak keluar suaranya. Nah, tapi ketika kita buka gini, keluar. Nah, ini ada suaranya, tapi ketika gini kan. Nah, kita tutup lagi, dia tidak keluar. Jadi keren ya. Oke, jadi aku rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli, silahkan beli di toko online. Kemarin aku beli di Bukalapak. Ini adalah produk original. Oke, itu aja video unboxing yang aku buat tadi. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Untuk review dari headphone ini akan aku buat di video selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you.